dunia kian berubah. Perubahan. Saya ingin melihat tahun 2013 ini sebagai tahun di mana kejayaan itu dapat kita tingkatkan lagi, dan kalau boleh kita lipat gandakan lagi usaha kita, redouble our effort, supaya kejayaan yang lebih besar, yang lebih memberangsangkan boleh dicapai. Yang pertama, kita mesti pastikan bahawa perpaduan nasional dan jati diri nasional yang nak kita perkokohkan ini diteruskan berpaksi pada gagasan Satu Malaysia. Yang kedua, pastikan bahawa mula saja tahun ini, segala-gala ketetapan yang telah dibuat dalam bajet 2013 itu dilaksanakan mengikut timeline dan jadual yang telah pun ditentukan. Yang ketiga yang saya nak sebutkan di sini, bahawa agenda transformasi negara kita yang kita sudah mulakan berdasarkan pada GTP dengan NKRA-nya, ETP dengan EPP-nya, Strategic Reform Initiative-nya, semua yang berkaitan dengan agenda transformasi nasional ini mesti kita beri tumpuan. Saya juga ingin menegaskan bahawa pengurusan ekonomi negara kita ini, pengurusan ekonomi negara kita mestilah hala tujunya ke arah meneruskan usaha kita, strategi kita mengembangkan ekonomi negara kita. Saya suka juga ingin menegaskan bahawa amat penting juga kita, program-program yang kita telah putuskan di bawah National Blue Ocean Summit dan National Blue Ocean Strategy seperti IM4U dan One Malaysia Call Center dan beberapa lagi program, termasuk program terbaru yang kita akan lancarkan pada tahun ini, hendaklah kita laksanakan sepenuhnya. Kita sebagai warga penjawat-penjawat awam, kita teruskan usaha penambahbaikan berdasarkan pada tiga aspek yang saya telah sebutkan: perkhidmatan yang cepat, tepat, berintegriti, dan melihat juga kepada pemikiran yang kreatif, inovatif dan menekankan kepada produktiviti. Dan tahun ini banyak inisiatif-inisiatif baru yang kita akan lancarkan, termasuk Education Blueprint yang kita akan bentangkan secara muktamad, dan ini juga memberi kesan yang besar kepada masa depan negara kita, pembangunan modal insan. Kita akan jadikan tahun 2013 ini sebagai tahun yang cemerlang dalam lipatan sejarah negara Malaysia kita yang tercinta.